달가완 아쿠따요. Klik di sini untuk berlangganan. Tayo kecil. Hari itu cuaca cerah dan Tayo sedang beristirahat di garasi bis. Aku bosan sekali. Sudah selesai. Wow. Apa itu, Hana? Hai, Tayo. Ini adalah mesin penyusut. Mesin penyusut? Iya. Dengan ini, aku bisa mengecilkan barang untuk membuatnya mudah dibawa. Wow, luar biasa. Oh, benar. Apakah kau bisa mengawasi ini sebentar sementara aku pergi ke gudang? Baik, Bu. Hati-hati dan jangan sentuh apapun. Tidak akan. Mesin penyusut ya. Ini benar-benar terlihat menarik. Apa ini? Mungkin aku harus menekannya. Tidak, tidak boleh. Hana melarangku memegang apapun. Tapi aku ingin tahu apa yang terjadi. Aku menyentuhnya. Hei, tunggu. Tapi tidak ada yang terjadi. Anak itu. Apa yang terjadi? Kenapa Hana jadi besar sekali? Atau mungkin aku yang menyusut? Aneh sekali. Hai Hana. Rocky, Pat, apa yang membawa kalian ke sini? Kami datang untuk perbaikan. Hey, aku belum pernah melihatnya. Oh, ini keponakanku, Ginny. Halo. Oh, begitu. Halo, Ginny. Kau mirip sekali dengan pamanmu. Tunggu di sini ya. Aku akan perbaiki Pat dulu. Baiklah. Ayo, Pat. Hana, tunggu. Hana! Oh, tidak. Dia tidak bisa mendengarku. Siapa anak itu? Hey. Dia ada di bawah kursi. Lepaskan aku. Dapat. Lepaskan aku. Aku bukan mainanmu. Sudah selesai, Pat. Terima kasih, Hana. Broom. Hai, Ginny. Hai. Hana! Terima kasih sudah menunggu. Tidak masalah. Aku harus keluar dari sini. Aku berhasil. Hana, ini aku, Tayo. Oh, Ginny. Kau Tayo. Tidak boleh melempar-lempar mainanmu, ya. Ini aku, Tayo. Untung bisa aku tangkap. Terima kasih. Terima kasih, Hana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat tinggal, Ginny. Hana! Hana! Aku pusing sekali. Sudah aku duga, ini pasti cuma mimpi. Hei teman-teman, aku baru saja mimpi buruk. Aku tidak sengaja menyusut dan... Teman-teman, kenapa kalian diam saja?
Itu keponakan Rocky yang ada di dalam mimpiku. Kalau begitu berarti tidak. Ini bukan mimpi. Turunkan aku. Siap? Ya, belum, belum. Belum. Apa yang kau lakukan? Belum. Ini menyenangkan. Tolong aku. Tayo, si bis kecil. Kau tidak bisa menemukan Tayo? Tidak, dia sudah tidak ada sejak pagi. Apa dia mengatakan sesuatu pada kalian? Tidak. Tidak. Kalau begitu kita cari dia sekarang. Sementara Hana tetap di sini ya. Baiklah. Aku harus kembali ke garasi. Teman-temanku pasti mencemaskanku. Itu pintunya. Tapi bagaimana aku bisa turun dari sini? Baiklah, aku akan lewat sana. Aku berhasil. Tayo, kok di mana? Ah, siapa itu? Itu mainan Genie. Aku pikir aku sudah mengembalikannya. Oh, Genie, kau tidak boleh melempar-lempar mainanmu ya. Untung bisa aku tangkap. Oh, tidak. Mainan itu adalah... Tayo! Seram sekali. Dia masih tidur pulas. Bagaimana aku melewatinya? Aku harus membuka pintu. Itu dia. Datang sayang, ayo keluar. Apa? Iya, paman. Halo, Genie. Itu Hana dan Rocky. Genie, kami punya hadiah untukmu. Benarkah? Wow, apa? Ya. Tadaa! Ini adalah roket raksasa, keren kan? Wow, hebat! Iya, Genie. Sini biar aku ambil. Aku akan memainkannya untukmu. Baiklah. Tunggu ya. Ini. Oh, Hana. Baik, sudah selesai. Keren,
Terima kasih, Paman. Tayo, kau baik-baik saja? Aku merindukanmu, Hana. Baik, kau sudah siap? Sudah. Aku besar lagi. Tayo, kau membuat kami semua ketakutan. Iya, kami semua mencarimu. Maafkan aku, teman-teman. Jadi sekarang kau tahu kenapa tidak boleh menyentuh mesin yang berbahaya itu. Iya, aku tidak akan menyentuhnya lagi meskipun kau menyuruhku. Oh, dasar Tayo. Setelah hari yang menghebohkan, Tayo sangat senang bertemu teman-temannya lagi.